Dan seterusnya kita tengok. Ismun isyarah lil ba'id. Yang tadi lil qarib. Ini. Kalau isyarah lil ba'id, kita akan maksudnya itu. Itu. Sorry. Itu. Jadi contohnya kita letak itu buku. Maksudnya kita menunjukkan yang jauh. Itu panggil isyarah lil ba'id. Kalau dekat, haza. Kita kata ini buku. Tapi tak kita nak tunjukkan sesuatu yang jauh. Bang itu jauhlah. Itu. Itu yang kita akan sebut. Dia ada juga dia punya kalimat dia. Tak boleh guna yang sama. Jadi kita ni kena faham betul-betul. Nak cerita benda yang dekat ke benda yang jauh. Ada sama juga. Mesti al-adat. Mesti ada mufrad. Mesti ada musanna. Mesti ada jamak. Dan mesti ada muzakkar. Dan adanya mu'annas. Okey, kita tengok satu. Jadi kalau muzakkar zalika. Zalika. Itu. Al-misal. Zalika hakimun. Itu dia seorang lelaki. Itu hakim. Itu hakim. Kita kata, oh itu hakim tu. Ha, gitu. Itu hakim. Okey, korang nak kata dua orang. Zanika. Zanika hakimani. Itu dua orang hakim. Ha, begitu. Tak boleh baca. Macam tadi dia sama juga. Tak boleh baca. Zalika hakimani. Tak boleh. Gitu. Tak boleh juga. Zanika hakimun. Tak boleh. Mufrad dengan mufrad. Musanna dengan musanna. Sama juga kita ada al-jamu lil-aqil. Dan ada jamu li-ghairil-aqil. Kalau al-jamu lil-aqil. Ula'ika. Ula'ika. Bukan ha'ula'i. Kalau ha'ula'i itu mufrad. Sorry. Itu isyarat lil-qarib. Ula'ika lil-ba'id. Disebut ula'ikal muflihun. Macam tu. Jadi kata ula'ika mereka itu hakim. Itulah mereka orang-orang hakim. Atau hakim. Di zalika, zanika, ula'ika. Tiga ni kena ingat. Ini muzakkar. Kita tengok yang seterusnya. Kalau dia tak ada ni, dia akan pergi kepada mu'annas. Al-mu'annas, kalau zalika muzakkar, kalau mu'annas, tilka. Tilka. Al-misal, tilka hakimatun. Itu dia, ataupun itu seorang hakim wanita. Begitu. Tanika hakimatani. Banyak beri makna lah. Hakimah tu nak kata dia hakim boleh. Nak kata dia perempuan yang bijak pun boleh. Tak ada masalah. Ha? Tanika hakimatani. Iaitu dah kena sama. Tak boleh kita guna macam ni tak. Tanika tak kat sini. Tak boleh. Dia kena, kalau mu'annas, mu'annas, muzakkar kena muzakkar. Jadi, tanika hakimatani, itu dia dua orang perempuan yang bijaksana. Boleh, ha? Kalau mu'annas, sama je tak berubah. Ula'ika, ula'ika, ula'ika hakimatun. Mereka itu perempuan yang bijaksana. Mereka itu hakim perempuan. Boleh berlaku. Tetapi, prapelajar kena tengok yang terakhir ni. Perhatikan baik. Al-jam'u li ghairil aqil. Dia sama juga macam tadi. Iaitu kalau jamak dia untuk yang tidak berakal. Maksudnya benda. Okey. Tilka ayatun. Ini mufrad dia. Saya bagi contoh mufrad dia. Asal mufrad dia. Ayatun. Ini mufrad. Kalau jamak dia. Kalau dia punya musanna. Ayatani. Kalau jamak dia. Ayatun. Macam tu. Dia benda. Dia bukan berakal. Ayat tu maksudnya tanda-tanda. Nak kata ayat-ayat Quran boleh. Nak kata mujizat boleh. Tak ada masalah. Makna ni pelbagai. Tapi dia bukan orang. Jadi dia bukan akil. Bermakna kita akan menggunakan tilka. Begitu. Tilka. Tadi inilah dia. Ismul isyarah. Kita ada ismul isyarah. Lil ba'id. Isyarah. Dia qarib. Saya ulang sekali lagi, kalau kita nak faham, kita kena hafal lah. Kalau isim syarah liba'in, kita kena ingat. Zalika, zanika, ula'ika. Tilka, tanika, ula'ika. Jadi kita kena hafal. Tak banyak pun, kita ada 6, campur 6, 12. Begitu lah tajuk yang sangat mudah. Iaitu asma'ul isyarah. Wallahu alam, ada soalan? Tak ada. Okay, semua jelas, ha? Faham, saya faham. Jelas.
Okey. Ya, jelas, Ustaz. Ah, kalau yang dan tak pernah belajar tu kena tanya. So kalau tak tanya saya pun tak tahu faham ke tidak. Ah. Itu. Saya bagi masa 2 minit lagi. Kalau nak tanya boleh tanya. Ah, kalau tidak nanti terkapai-kapai. Itu. Makin lama makin jauh tajuk kita. Makin lama makin tinggi nanti level. Ah, macam tu. Jadi kena tanyalah. Sebab di sini kalau kamu faham baik-baik, nanti bila kamu buka YouTube ke baca kat Google saja, kamu boleh faham. Tapi kalau kat sini kamu tak faham, kalau kamu buka lah Google nanti, kamu pun macam masih blur. Apa ni, apa ni? Jadi kalau ada soalan, boleh tanya. Gitu. Okey, kalau tak ada kita alhamdulillah kelas kelas apa ni semua pandai-pandai, alhamdulillah saya seronok sangat. Jadi kita kena tengok latihan di sini. Okey, contohnya okey. Ini latihan at-tamrinul awal sahih al-akhta, betulkan apa yang salah ha. Jadi contoh saya buat satu contoh ha. Nanti boleh buat haula'i al-kafirani tayyibani. Apa yang betul dia? Cik buat satu soalan dia. Ini salah ni. Yang betulnya apa? Hazani. Ya. Yeah. Hazani boleh. Zanika pun boleh. Muntas ha. Okey, tak ada masalah. Boleh guna isyarah lil ba'i boleh. Nak guna isyarah lil qarib pun boleh. Okey, itu latihan pertama. Okey. Nanti sama juga bila buat latihan tulis makna ah. Tulis makna, saya akan tengok makna di atas tu. Okey, supaya faham. Pelajaran tu kena faham. Okey. Ada 10 soalan. Boleh terus buat. Okey, yang ketiga tengok kat sini. Okey, ursum dairatan. Okey, bulatkan daerah, bulatkan. Asma'ul isyarah penama kata nama pada ayat Quran yang berikut. Ha, jadi kita tengoklah. Kat sini mana isim syarah dia? Cuba bulatkan. Ya, Mumtaz. Ha? Jadi kita nampak sini haza. Ha, cuba buat, tak banyak pun. Ada tiga. Yang paling penting saya nak belajar ni faham makna. Ha, sebab saya apa, bersyukurlah kamu semua ni dah hafal Quran. Tinggal kita nak faham makna ha, begitu. Jadi baiknya hafal Quran tu baguslah. Tinggallah faham makna. Sebab tu kita bagi contoh-contoh. Contoh-contoh yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Latihan ketiga, tengok kat sini. Okey, at-tamrin as-salis. Dha' khattan, iaitu letakkan baris. Letakkan garisan. Tahtal asma'i, apa ni, garis bawah. Pada kata nama isyarah. Fil ahadis an-nabawiyah as-sahihah. Ni semua hadis sahih ni yang saya letak ni. Jadi cuba buat hadis-hadis yang sahih. Mana dia punya asma'i isyarah. Jadi kena tengoklah bagaimana. Dia mungkin sedikit sedikit berbeza tetapi bentuknya lebih kurang sama. Mengapa jadi begitu? Kita akan belajar akan datang. Macam tu. Jadi kita akan tengok sampai ada 3 soalan saja. Dekat sini tak susah pun. Okey. Begitulah soalan dia. Ada soalan. Yang last kali tu Ustaz. Yang mana? Yang al-tamrilu as-salis. Ini saya terang sekali, letakkan dot khat dan maksudnya letakkan garis, garislah contohnya, contoh man tu isim syarah, contoh, tak garis, sorry. Man, sorry. Oh silap. Okay, contoh man tu lah, jadi khatan tu maksudnya tak garis lah, khatan. Jadi pilihan mana dia punya isim syarah dekat ayat ni, tapi ada perkataan tu nampak macam lain, tetapi lebih kurang sama. Kena carilah. Cuma kenapa jadi begitu, kita akan belajar kemudian. Kenapa jadi begitu, kita akan belajar kemudian. Dan ada sebab-sebab perubahan. Nanti insyaAllah minggu depan sebelum masuk kelas, saya akan ambil lah beberapa contoh yang agak pelajar-pelajar yang tak dapat tangkap tentang tajuk Asma'ul Isyarah. Okey, ada soalan untuk